Halo, ketemu lagi di IJT Media, tempat kamu cari ilmu tentang biologi. Sobat, kamu pasti pernah merasakan rasa manis saat kamu makan nasi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saat makanan masuk ke dalam mulutmu, saliva akan bekerja dengan bantuan enzim ptyalin untuk menyederhanakan struktur kimia dari karbohidrat yang terkandung di dalam makananmu, menjadi lurus-lurus gula yang sederhana. Selain enzim yang dihasilkan oleh ganja saliva, dalam pencernaanmu juga terdapat enzim yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Semua enzim berperan penting, hingga sari-sari makanan masuk ke dalam pembuluh darahmu. Lalu, bagaimana cara enzim bekerja? Enzim merupakan katalisator yang merubah substrat menjadi produk. Ketika subunit substrat yang mengadakan reaksi kimia, energi yang diperlukan sangatlah besar. Dengan adanya enzim, energi yang diperlukan bisa lebih efisien.